achieve. Merokok memang tidak hanya merugikan, tapi juga sangat membahayakan. Berbagai macam penyakit bisa muncul karena kebiasaan yang satu ini. Salah satunya seperti Ari Dwi Andika yang sempat mengalami serangan jantung di bulan puasa tahun lalu. Beruntung dirinya masih bisa diselamatkan dan sejak saat itu, ia pun mulai memikirkan kesehatannya dengan mulai menghentikan kebiasaan merokoknya. Gak tahu juga sih sebenarnya gitu akan mengalami kejadian yang kayak ada serangan seperti itu. Olahraga juga sering, masih suka lari. Cuma ya itu dia mungkin dari pola hidup sama pola makan juga. Dan satu lagi, rokok itu dia. Kalau bisa sih stop merokok aja. Hidup sehat itu lebih enak. Lantas pengalaman seperti apa yang didapat Ari saat dirinya terkena serangan penyakit jantung beberapa waktu lalu? Iya, kayak ditusuk-tusuk di bagian dada kiri itu sampai belakang rasanya. Dan mungkin kayak satu tangan kiri ini kayak udah sakit semua. Ya udahlah, segera cek lah kalau itu. Hey baby, selamatnya Andika dari serangan jantung yang dialaminya memang seperti sebuah teguran bagi pria 33 tahun ini. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatannya, ia juga mulai merubah pola makannya menjadi makanan yang lebih sehat. Allah mungkin kasih ke saya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Kalau next, nggak ada yang tahu. Udah pantangan aja, udah kayak makanan yang berkolesterol udah dijauhin, yang hipertensi juga udah. Minum obat hipertensi juga, ya udah.